30 eh, 30 orang. Dikabarkan dalam 50 lebih kan. Kita beri sedikit masa lagi. Cikgu-cikgu semua dah sarapan belum? Dah. Alhamdulillah. Tak apa, nanti dalam pukul 10 ke bolehlah kita break sekejap kan. Ada break tak? Semalam ada break tak? Ada. Ada. Berapa semalam break? Kita bolehlah break nanti dalam pukul 10 ke. Tengok macam mana keadaan kan. Kalau online ni kadang, yelah, nombor baru kan. Boleh je, boleh. Boleh eh? Alright. Okay, kita tunggu lagi kehadiran sambil-sambil tu. Mana yang tak sempat serapan ke, kalau yang tak boleh tahan ke, boleh lah. Kan, sambil tu dengar tu, kan. Bantu saya tarik ke, kopi ke. Maknanya cikgu-cikgu ni daripada Semenanjung ke ada yang daripada Sabah, Sarawak? Ada dari Sabah, Sarawak juga. Okey, selamat datanglah daripada Sabah dan Sarawak. Assalamualaikum Cik Zafi. Waalaikumsalam. Cik Uda sihat? Hey, Mak Sulaiman, apa khabar? Oh, lama tak jumpa kan antara cikgu-cikgu juga eh. Hey, lama ni. Ni satu kelas saya ni, Mak Sulaiman ni. Matap. Oh, iya ke? Oh, maknanya bertemu jugalah akhirnya. Bertemu dekat sini lah. Kursus jarang dah tak dapat kursus sama-sama. Dia pun kalau online je. Kalau tak sedap buli Mak Sulaiman ni. bukan tempat satu tempat mengajar bukan eh? Satu matap dulu. Oh, satu matap. Muhammad, Cikgu Muhammad dekat sekolah mana? Saya Taman Melati KL. Oh, Taman Melati. Cikgu Razmi? Saya Kota Tinggi. Oh, jauh kat tu. KL tu. Tapi tak apa, boleh kecah negeri ya sekarang. Haa, tu lah. Tak boleh entah. Tapi sekolah nak mula ni, Cik. Oh, ya. Betul. Tapi ada sekolah-sekolah yang dah masuk kan? Yang untuk final exam kan? Macam SPM, SPM. SPM minggu depan. Yang dah masuk hari tu apa PPKI. Okey. Yang masuk dulu. Oh, tu yang dia suruh anak-anak semua yang tu vaksin eh. Ha. Untuk preparation untuk kemasukan. Betul. Ya, betul lah, dah lama tak tangguh kan. Kita pun macam saya pun di institut pun ya rasa datang IKM kosong ya. Student tak ada sunyi ya. Belajar macam ni lah, belajar online kan. Oh iyalah. Kita more macam tempat saya, dia more pada technical kan. Jadi untuk student dapat lebih ilmu kemahiran tu
Untuk tu payah sikit lah. Cuma beda nanti lah. Kami pun akan masuk kat dua minggu depan juga untuk video praktikal. Maknanya teori dah habis lah online kan. Oh, 18 pun dah masuk je. Haa, untuk refresh balik lah. Sama lah, kami pun amali tak habis-habis lagi. Maknanya semua ni memang trik, cikgu-cikgu ni semua memang trik electrical eh? Rasanya kan, majoriti electrical, kelas electrical ni. Electrical lah, je lah. Sekolah saya pun dulu, tapi bukan daripada sekolah sekolah menengah teknik, bukan eh? Bukan. KV, bukan dari KV kan? Majoriti rasa sekolah menengah biasa ni rasanya. Okey. Cik Fakrul ada info penuh. Cik Fakrul. Semua dalam poket dia. Okey. Cik Fakrul tak masuk lagi kan? Ada. Ada lah, Cik Fakrul ada dia? Biasa ada. Dia sebagai Cik Fakrul sebagai penyelaras kan? Ha, dia organize. Dia organize kan? Organizer. Dia tak masuk lah. Dia cuba pastikan kita orang masuk. Oh, okey. Sekejap lah, kita tunggu lagi. Cukup 5 orang boleh kita mula kot, kan? Tunggu lagi, ada lagi 3 cikgu lagi lah. Maknanya boleh katakan totally semua cikgu ni work from home lah kan? Apa ni cik? Cuma ada lah kena panggil-panggil ke sekolah. Yang dah tak sanggup cik nak ajar dari rumah. Hindu kat budak. Hindu kat budak betul lah. Tapi sebenarnya video kita online ni kalau ikutlah, kalau ikutkan dia ada pro and con lah. Cuma kalau con dia tu rasa macam kadang-kadang roh kita nak mengajar tu kadang tak sampai. Roh budak pun tak sampai je masalah. Itu lagi. Kita roh ada jugalah terpaksa kan makan gaji. Roh budak tak sampai-sampai. Ya betul-betul, roh budak kan. Kadang kita panggil dia kan lambat datang kan nyaut dia. Itulah cabaran kita kan dalam norma baru ni kan. Okey, lagi 2 orang lagi kita tunggu. Semua baju-baju pun tak muat kot nak pergi sekolah ni. Baju bebas cik nanti. Baju bebas. Risau baju cikgu lah tak muat. Cikgu pun bebas juga nanti. Oh, cikgu bebas. Okey lah. Okey, 50. Okey kot, kita boleh mula kot, insyaAllah kot. Okey, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi lah kepada cikgu-cikgu lah yang memberikan ilmu pada pelajar-pelajar untuk menjadikan mereka ni insan-insan yang cemerlang lah. Tujuan kami pun sama lah, macam saya pun. Dari segi pengajaran tu saya membentuk juga lah pada student yang lepasan lah, lepasan daripada SPM, STPM dan dia juga lepasan daripada diploma lah. Jadi sebenarnya cikgu-cikgu ni memainkan satu peranan yang sangat penting lah dalam membina apa, benteng negara kan, membina kecemerlangan negara. Tambah sekarang ni macam-macam core ataupun macam-macam dia punya cabang lah cakap kan.
ya, dari segi akademik, ya, dari segi kemahiran, ya, untuk membangunkanlah, membangunkan sasia pelajar. Okay, jadi kita sebagai cikgu, kita juga mesti berilmu, kan? Bila kita berilmu, barulah kita boleh beramal, kan? Begitulah. Ya, macam saya pun bukan katakan pakar, saya pun tak adalah pakar mana pun, kan? Cuma itulah dekat ni, bila kita ada kursus, kita ada pengalaman, kan? Yang di luar, selain di institut, itulah sebenarnya. Maknanya pengalaman tu, kita punya ilmu kebanyakannya based pada experience lah, kan? Jadi itulah sebenarnya sayang punya kursus-kursus yang kita buat cikgu ni cara online. Sebab saya tengok dalam jadual tu, dalam jadual tu dia ada teori dengan amali, kan? Saya pun pening, macam mana saya nak buat amali ni, kan? Jadi saya rancang dengan Cik Izul, dia kata tak apalah, kita buat demonstration lah melalui YouTube punya video. Lepas tu kita tayangkan, lepas tu kita explain je lah. Lepas tu kita buat, adalah buat esok untuk jalan kerja sikit. Maksudnya esok kita akan buat lah untuk pengisian borang-borang, borang G, borang H, yang borang daripada Suruhanjaya Tenaga lah. Lepas tu kita esok kita akan sketch sikit lah, ya, rita-rita macam mana pengujian-pengujian dibuat supaya lebih nampak. Sambil kita tengok video tu, selepas video tu tamat, kita akan buat amali secara macam tu lah. Itulah saya yang boleh bantu, kan, untuk cikgu-cikgu. Rasa cikgu-cikgu pun rasa dah power-power semua dah, kan. Dah anak murid pun dah ramai dah yang berjaya, kan. Dah jadi IR, kan. Dah jadi JEK, kan. Ya, insyaAllah lah. Kita sesama lah. Sesama untuk membantu lah. Kalau kata saya salah ke apa yang dibetulkan, boleh betulkan sesama lah. Maknanya kita buat two-way lah, kita buat two-way communication lah, ataupun two-way punya sistem lah. Maknanya kita ada input, kita ada output. Saya pun sebenarnya dapat pengalaman mengajar ni pun daripada peserta juga, kan. Contohnya banyak saya mengajar peserta-peserta di luar, maknanya peserta di luar ni maksudnya peserta yang ni lah, pelajar-pelajar part time yang dah bekerja 20 tahun, 30 tahun, ada yang 15 tahun, yang baru bekerja 3 tahun. Dia orang mengambil untuk mengambil kompeten dan lah daripada Suruhanjaya Tenaga secara pentadbiran. Jadi dia orang masuk balik kelas, kalau contohnya kalau kata A4, mungkin dia akan belajar selama lebih kurang 10 bulan lah, paling minimum dan maksimum setahun lah. Okay, jadi saya harap juga lah macam cikgu-cikgu ni kalau boleh kompeten kan sekali, kan. Maknanya mungkin KPM can do something lah untuk cikgu-cikgu ni untuk ambil kompeten. Sebab apa? Bila ada kompeten tu, at least kita dah kata lengkap lah sebab dah kompeten, kan. Jadi agak pihak KPM pun boleh kot buat something untuk merealisasikan lah. Sekurang-kurangnya kalau cikgu ni untuk ambil mengajar untuk pendawaian, at least sekurang-kurangnya pendawai lah, PW4 ataupun PW2 lah. Okey, tanpa buang masa, kita mulakan kelas kita. Okey, oh, kejap saya ada admit lagi, ramai, kejap ya, ada lagi. Itulah saya nak tanya Cik Faizul, sebab saya punya tak boleh nak record lah. Itu nak tanya Cik Faizul tu, Cik Faizul boleh record tak dia punya untuk kelas ni? Sebab saya cari saya punya ni, sebab saya tengok saya punya tak ada rekod. Sebab selalunya saya mengajar di institut saya, saya guna MS Team, kan. Yang ni guna Google Meet ni, sekali saya attend musyarat-musyarat luar je lah. Kita tak jadi sebagai organise. Macam mana nak rekod? Rekod boleh tapi di luar sekejap. Saya try rekod di luar lah sekejap
Okey, saya record di luar lah. Menggunakan recorder, movie recorder lah. Okey, so kita share something today. Okey, cikgu boleh nampak tak? On the way eh? Okey, sekejap on the way eh. Okey, sekejap saya nak pun nak on satu lagi device, nak monitor. Tak keluar setakat ni. Tak keluar setakat ni Tuh lah, saya monitor pun tak keluar. Sekejap Dia punya screen. Cik share full screen lah. Dia kena yang buat slide pilih apa? Share slide. Kejap saya try dulu je. Tap atau window. Cik Zafri tekan ignore tu. Ignore tu nanti dia hilang lah. Okey. Kemudian baru tekan slide yang mana yang Cik Zafri nak. Okey, right. Tak ada keluar lagi eh? Belum lagi. Okey, lambat tau. Saya pun jauh ni di Perak ni. Sakut tu je jam. Jam lah. Okay, tak apa, saya try sekali lagi jap. Stop sharing sekali lagi, saya try. Nanti kalau ada yang nak masuk lagi bagi tahu lah sebab kat saya tak nampak nak monitor siapa yang nak join kan. Add window, your entry screen. Maknanya saya buat add window betul tak? Window kan? Window atau tab kan? Window. Yang mana sesuai. Okay, keluar. Nanti slide ni saya share lah. Tapi yang slide yang pertama ni saya tak share lah. Okey, terima kasih cik. Okey, dekat saya dah keluar lah. Dekat sini tak keluar lagi. Sekejap eh. Sabar cikgu, kejap. Okey, tak ada masalah.
Dia setakat file kan. Tak keluar lagi. Alamak. Sekejap, macam mana nak buat? Ya, eh. Saya sekali lagi error dia. Tak apa. Cik Zafri kena open dulu semua yang nak di nak ditunjukkan, kemudian baru share screen atau share window. Open semua, okey. Open semua dulu. Lepas tu Cik Zafri stop screen, stop sharing, kemudian sharing window ataupun sharing screen. Okey. Saya open dulu sekejap. Kena stop presentation dulu. Okay, alright. Stop dulu present. Selalu masa present dekat pengajian okey je. Macam saya belajar kan. Saya dengan lecturer kan. Time ni mungkin dia terlampau, dia ramai kot, dia berat tak? Okay, sekejap eh. Saya share balik semula. Saya stop. Okay, saya present balik. Okay, window. Share balik. View entry screen. Oh, dia satu je tunjuk. Sekejap eh. Kenapa jadi macam ni? Boleh tu. Share dulu. Kemudian Cik Zafri ambil window yang Cik Zafri nak present. Okay, alright. Saya share. You are present your screen. Dia tulis kat situ kan. Kalau saya tengok dekat satu lagi saya punya gadget tu, dia tak keluar lagi ni. Sama je. Line dia. Okay. Sekejap. Macam mana nak buat lagi. Sekejap saya try. Dia macam loading kan. Sabar je cikgu. Cik, tak ada masalah. Takkan dia lagi kat dia. Ah, okay, good. Putih dia. Putih dulu je. Wah, slow lah sikit. Dia punya line kat sini. Line saya pun mungkin slow sikit. Banyak slide ni. Ada 50 ni. Dan ke habis? Kita tengok titik kuning ada nyala tu kan kat tempat syuting mungkin tu lah. Ataupun sekejap saya tukar saya punya line sekejap. Saya tukar saya punya line, tengok saya pakai satu lagi line. Sekejap. Okey Cik.
Okay, try sekali lagi. Okey. Okey, nampak dah, cik. Alright. Masalah line rupanya. Okey, cantik. Clear, clear. Clear, eh? Alright. Saya punya kamera saya off dulu, eh. Takut berat, eh, saya punya kamera, eh. Boleh. Okey, saya off kamera saya dulu lah. Untuk reducekan data punya ni. Apa? Semak baju je. Ah. Okay, alright. Saya present. Okay, ni nama saya lah. Yeah, nak kena suar kenal sikit dulu lah. Okay, nama saya Ahmad Zafri bin Syafi'i lah. Ini, alamak, saya punya lama lagi lah. Ni Head of Electrical Department lah. Maraski Institute Kuala Lumpur. Sekarang ni saya dah bertukar lah di IKMSPU. Ni kalau baju ni, Cik Jago, baju dipanggil ARS lah. Dipanggil ARS, ya. Yeah. ARS ni adalah stand for ARC Retendant Suit. Maknanya baju kalis pecikan arka, ya. Yeah. Baju ni untuk switching lah. Untuk persisan 11 dengan 33 kV. Yeah. Kalau kita LV just 415 ataupun 230, kita tak perlu pakai lah. Cuma kita kena pakai PPE sajalah. Sekejap, mana tengok slide dia. Okay, so ni pendidikan sikit lah. Tak tinggi mana pun. Eh, berbanding pada cikgu, insyaAllah lagi tinggi. Okay, saya pun sebenarnya daripada sekolah menengah vocational lah. Eh, Kuala Kangsar tahun 1994. Lepas tu saya sambung belajar di IKM lah. Eh, IKM Lumut 1998. Lepas tu saya sambung pula HND lah di BMI tahun 2000. Lepas tu lama lah. Lama lepas tu barulah nak sambung pada ijazah sarjana muda lah. Ijazah elektrik di UTHM. Graduate pada tahun 2016. Okey, lepas tu saya ada CJ Compton lah. PW2 ni pun lama lah ni. 1998. Tak upgrade-upgrade lah sampai sekarang ni. Lepas tu saya ada CJ Compton BO 2011. Okey, lepas tu ada CJ SKM lah ataupun DLKM lah. Ya, yeah, sebenarnya DLKM lah. Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia Level 5 2019. Lepas tu saya ada WTO lah. Kan, macam di untuk teknikal ni di mana pesyarah-pesyarah yang untuk mengajar teknikal dalam series untuk JPK dia untuk meminta lah kita supaya kita ambil WTO lah untuk macam ibarat macam license lah, license untuk mengajar. Lepas tu ada juga masuk untuk modul talian wartaran wartaran tinggi sehingga 33 kV di ISAS. Lepas tu modul jalan kuasa penjagaan waltan tinggi lah, 11 kV di INSTEP lah, 2019. Ni sedikit kepenikan dan kemahiran lah. Okay, member of board ataupun dengan government department, saya BM lah, daftar dengan BM sebagai graduate engineer. Kalau tidak tahun ni nak submit lah, untuk professional engineer lah. Kan, tapi PKP ni jadi tak boleh nak submit lah. Ada halangan sikit lah. InsyaAllah tahun depan kot. Lepas tu berdaftar dengan MBOT juga sebagai graduate engineer. Lepas tu di MBOT pun telah di ni lah. Telah diperolehi professional technologies lah. Yang ada apa TS kan. Lepas tu JPK tadi. PPL untuk level 5. JPK ada untuk NOS Electrical. Saya dengan Cik Izzul lah. Untuk pengetahuan cikgu yang Cik Izzul semalam kan. Adalah rakan saya lah. Kita bangunkan NOS JPK yang baru lah. Okay, lepas tu dengan Selain Senaga saya juga terlibat lah sebagai guideline panel lah. Maknanya kita buat balik garis-garis panduan yang dalam kediaman lah.
So tahun ni kejap tahun 2019 sepatutnya, tapi kerana pandemik, suanya tenaga hold sehingga sekarang lah masih lagi tak dikeluarkan. Maknanya sekarang ni masih terpakai guideline yang 2015. Okay, dari segi pengalaman, ni tak banyak lah pengalaman saya di industri, technician lah dulu kan, tahun 99, lepas tu technician juga pada tahun 2000. Lepas tu saya bekerja di Maxis Broadband Seri Berhad, Chargeman pada tahun 2001. Lepas tu sebagai PPLV 2005 di IKM Lumut, PPLV di IKM Tasha 2008, isteri kemarin Mara Lumut balik, PPLV 2010, TMB Distrik Simanjung sebagai Chargeman 2011, TMB Yang Kuasa Sultan Shah, graduate engineer lah 2015, Institut Kemarin Marah Kuala Lumpur sebagai ketua jabatan lah, ketua jabatan retret. Lepas tu di IKM Seruang Perai lah yang sekarang ni, sebagai PLV. Okey, itu sedikit daripada pengalaman saya lah, yeah. So rasa cikgu-cikgu lagi expert lah, lagi banyak lah kan, sijil kata kalau 2-3 folder tu tak cukup kot kan. Okey, so kita tengok pula kat sini. Okey, kita start balik kita punya pembelajaran. Share balik. Okey, cikgu boleh dengar cikgu, clear lah cikgu eh. Sebelum kita nak teruskan lanjut kita punya pembelajaran. Boleh. Boleh, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, so inilah dia the main point today. Okey, saya besarkan slide dia. Alright. Okey, so ni sistem tajuk kita pada pagi ni adalah sistem pembumian lah. Okay, so sistem pembumian ni kalau di Malaysia pun memang, bukan kata memang, memang kena lah, sangat penting. So kita buat kursus ni untuk program vocational kan, menengah atas, program vocational menengah atas kepada cikgu-cikgu lah. So kalau ada apa-apa kemuskilan, kalau ada apa-apa masalah, ada apa pertanyaan, sila ajukan kepada saya, tak ada masalah. Tengah kita bercerita ni, tengah kita, saya memberi taklimat, maknanya cikgu-cikgu boleh beri respon lah untuk tanyaan, tak ada masalah. Lagi baik lah sebab soalan tu mungkin fresh ke kan. Okay, so inilah sistem pembumian kita. Okay, so kita masuklah. Ni dia banyak sikit, cikgu banyak sikit dia punya teori okay, lepas tu dari segi pengenalan dia, okay, kita start. Bumi ni merupakan satu jisim yang amat besar kan, sehingga mampu menerima dan menetralkan sejumlah voltan yang tinggi tanpa menjejaskannya, terutama dari panahan kilat. Sebab tu maknanya bumi maknanya boleh absorb lah, boleh absorb dan menetralkan. Contohnya kalau kata kilat tu, dia kata punya voltan dia ataupun dia punya current dia flow, current dia flow ke bumi, dia dalam dia menuju ke bumi mungkin katalah lebih kurang dalam tinggi sebenarnya 60 KA, 60,000 M. Tapi at least bila dia absorb, absorb ke bumi, kemungkinan dia akan reduce lah, dia akan reduce sehingga mungkin 2M, mungkin 0.5M. Dan ini juga bergantung lah pada sistem-sistem yang telah dibina dari masa ke masa. Kalau dulu memang besar lah, kalau lightning tu pergi ke ground kan. Sekarang ni kita ada sistem pembumian yang lebih efektif untuk dia menyerap arus yang lalu lah, ataupun arus yang akan pergi ke ground. So pada tahun 1836, seorang saintis Jerman lah, Karl August Stanhill, telah menemukan bahawa bumi boleh digunakan
sebagai laluan balik bagi melengkapkan lita elektrik tanpa memerlukan wire balikan. Okey, ia digunakan berapa tahun dalam sistem. Ha, ini mahu pada sistem dulu telegraf lah. Okay, sehingga talian telefon cipta, sistem ini tidak sesuai lagi. Ha, dulu digunakan telegraf lah. Dan pada tahun 1928, Philip F. Lebre, seorang pelajar di Sekolah Kejuruteraan Milwaukee, MSOE, yang mendapati bahawa jika plak tersebut dibumikan, arus elektrik akan pergi ke bumi dan bukannya ke badan manusia. Ha, ni daripada rentas lah, daripada rentas masa, daripada yang terdahulu kajian yang telah dibuat, kan. Maknanya mereka mendapati bahawa arus elektrik sekiranya berlaku kebocoran lah, sebab kita takut kalau dalam untuk low voltage ni, untuk voltan rendah ni, kita takut bila berlakunya arus bocor, kan, arus bocor ataupun leakage current lah. Ini kita takut tu. Sebab leakage current ni dia tak besar, dia punya current dia. Dia current dia leakage mungkin dalam 2 amp, kan, 2-3 amp, kan. Dia tak berkondisi yang besar lah, sehingga contoh jadi macam 60 kA, kan, 50 kA, tu besar lah. Kalau leakage je, yang kalau kata 60-70 kA, 40 kA tu, kita andaikan dia sebagai fault, sebagai rosak pula. Sebagai rosak, dia beza lah, leakage dengan rosak ni, ataupun leakage dengan fault, dia ada beza lah. Leakage ni dia dalam keadaan yang berpanjangan lah. Kalau kita tak absorb dia, kita tak selesaikan, dia akan berpanjangan. Tetapi kalau kata fault tadi pula, fault yang melibatkan arus yang tinggi ni, dia melibatkan satu bencana lah. Katakan kita punya breaker kita punya MCCB kita contoh, MCCB kita, model case circuit breaker, kan. Dia punya at least boleh tahan contohnya 1500 amp. Tetapi bila fault datang, dia bukan 1500. Dia kondisi tadilah dalam 10 kA, kan, 20 kA. Dan bayangkan cikgu, kalau kata fault tu masuk dekat kita punya breaker, kan, kita punya breaker 1500 ketahanan dia, kan, yang lalu pada kita punya breaker sekarang ni adalah 20 kA. At least kalau kata tak ada protection, lalu kita punya breaker boleh hancur lebur lah, kan. Kita punya busbar yang dekat dalam tu boleh cair. Lepas tu kita punya module case tadi pun akan cair, kan. Dan dia akan membahayalah kepada perpasangan. Sebab tu kita nak absorbkan fault. Tapi kat dalam cerita kita pembelian ni, kita dah lebih more kepada leakage lah. Leakage ni maknanya arus tu tidak besar lah. Cuma dia berpanjangan. Tetapi sekiranya kita tersentuh, sekiranya dia tidak balik pada ground, dia juga boleh mendatangkan kemalangan lah. Kita yang takut tu kemalangan maut. Tambah macam kita dengan pelajar kita, kan, kita kena cukup berhati-hati, kan. Sebab kita mengajar ramai, kan, satu kelas 20 orang, satu kelas 30 orang. Jadi kita nak monitor tu sukar lah sikit, kan, sebab kita seorang, kan. Jadi itulah, dengan kita belajar ni, dengan kita ada ilmu, insyaAllah lah, kita boleh. Kita tak boleh nak menghapuskan risiko, tak boleh cikgu, kan. Kita cuma boleh minimiskan. Kita cuma boleh minimiskan risiko tu seberapa yang boleh. Maknanya kita berusaha lah, kan, kita berusaha. Okay, seterusnya beliau mohon untuk beri pattern lah, dengan bentuk soket 3 pin yang digunakan sehingga ke hari inilah. Yang kita guna yang soket tu, kan, yang maknanya kita ada kabel yang masuk tu, kabel live, kan, lepas tu ada kabel neutral, dan lepas tu ada kabel bumi. Itulah, nanti kita akan terangkan sikit lah, apa yang kandungan-kandungan yang ada di dalam sistem. Okay, so bila mana kita bercerita tentang pembumian, kan, dia sebenarnya ada satu badan lah, kalau cikgu pun tahulah, ada satu badan
yang mengawal setia, mengawal sedia, dari segi pelbagai, pelbagai bentuk kerja lah. Kan? Kalau kata dengan Suruhanjaya Tenaga, dia adalah salah satu agensi yang melaksanakan untuk mengawal sedia. Contohnya kita tengok pada sistem pembumian, pasangan ni mengikut peraturan elektrik 1994. Ni cikgu rasa buku ni ada kan cikgu? Cikgu-cikgu semua ada buku ni kan? Ada. Okey, terbaik cikgu. Kan? Kalau boleh, kena memahami lah. Buku ni memahami dan menghayati lah. Cuma susah sikit lah, betul tak? Sebab dia bahasa law kan? Bahasa undang-undang. Sebab bahasa undang ni dia sukar sikit lah. Cuma kita kena rajin baca. Ya, lepas tu kita kena tafsirkan. Ha, tu lah. Okay, kalau kita tengok pada pembumian bahagian logam untuk point neutral. Yang ni dia ada termaktub di dalam peraturan 34. Kalau cikgu-cikgu ada buku, cikgu buka. Tengok peraturan 34, kurungan 1. Dia menyatakan untuk pembumian bahagian logam, point neutral dan sebagainya. Dia beritahu mana-mana penyalut, tudung, gagang, peti cantuman, peti Swiss, peti fuse, bingkai gear Swiss yang berlogam, dan rangka tapak logam, mana-mana jana kuasa, penukar, rectifier dan motor, peti dan teras berlogam bagi mana-mana pengubah, dan bingkai dan penutup logam bagi mana-mana peti sejuk, dapur memasak dan kelengkapan elektrik lain, termasuklah apa-apa perkakas domestik kecuali digolongkan sebagai binaan kelas kedua, hendaklah dibumikan dengan berkesan. Tu dia ayat dia. Ada banyak mana-mana kan. Okey, jadi kat sini dia katakanlah mana benda-benda yang berlogam, yang logam, yang berkaitan, yang boleh disentuh, mestilah dibumikan dengan berkesan. Okey, yang kedua, mana-mana pipe air yang disambungkan kepada sistem kanal air awam tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya cara membumi. Dulu banyaklah pelakuan-pelakuan ni dilakukan. Sebab apa? Sebab dia nak dapatkan grounding punya reading yang baik, kan? Jadi untuk kerja tu dia orang tapping dekat pipe-pipe air kan. Sebenarnya salah lah kan. Sebab sistem pipe air dengan sistem elektrik boleh dikatakan satu sistem yang berlainan. Maknanya tidak boleh dicampur lah kan. Tapi betul kalau kita tap pada pipe air, contohnya pembekal ataupun kontraktor kan. Dia buat pembumian di rumah kita lah ataupun rumah pemilik lah. Kan? Dia kalau kata ditanam satu elektrod kan, elektrod road tu ditanam sepanjang 5 kaki kan, lima kaki dia tanam di dalam tanah, lepas tu dia buat pengujian kan, pembumian, dia buat-buat test-test tak dapat kan, tak dapat kalau kata requirement lah. Kalau kata requirement sebenarnya grounding kita at least untuk elektrod 500 ohm sebenarnya. Tapi tak apalah, nanti dalam ni kita akan ceritalah mengapa kita tak pasang 500 kan. Tapi kalau ikutkan dalam garis panduan Suruhanjaya Tenaga kan, memang kalau kita kata maksimum untuk elektrod bumi kita 500 ohm kan. Tapi yang dicadangkan, yang di-showkan kan, yang di-showkan adalah 10 ohm ke bawah. Nanti kita tengok mengapa disyorkan 10 ohm tersebut. Tidak, dia kata boleh pakai 200 ohm, 300 ohm, 200 ohm, 15 ohm ke 20 ohm ke, mengapa yang disyorkan 10 ohm. Jadi kontraktor ni untuk mengambil jalan pintas kemungkinan dia cari satu point yang telah ada ground, iaitu contoh tadi pipe air lah. Pipe air tu kan dia dah dalam tanah. Jadi dia dah jadi sebagai ground lah. Jadi dia tapping. Dia tapping dia punya wire dia di
pipe air. Ha, tu sebenarnya jadi satu soalan. Lepas tu dia test. Dapat pula 10 ohm kan. Ha, jadi dia pun tak buka dah kan. Dia tanam dah terus. Kan? Sebab kita kadang sebagai pemunya kan. Sebagai pemunya ataupun pemilik. Bila dia isi untuk borang G tu kan. Dengan borang H. Kan? Kita pun tak kereta lah. Sebab kita, yelah kata-kata sebab kita kalau kata kita bukan orang elektrik kan. Kita mana ada knowledge tak. Tentang pembumian ke apa, kita dia cakap je kita ya je lah kan. Sebab kita tak ada knowledge kan. Jadi kita harapkan kontraktor tu 100%. Ha, kalau kontraktor tu okey, dia jujur, baik, okey lah. Kan? Kalau kontraktor ni biasalah kadang kan. Ya, kadang benda ni boleh berlaku. Sebab tu kalau macam saya sebenarnya, mukadimah di elektrikal ni kadang-kadang, untuk berhadapan dengan elektrik ni kita kena fikirkan yang negatif dulu. Ha, tu yang terbalik sikit cikgu-cikgu kan. Selalu kita think positif kan. Tak apa, okey, this okay punya, okey kan. Tapi kalau saya kadang banyakkan mengajar elektrikal ni, dia kita kena banyak bayangkan yang negatif. Contohlah kalau kata kita buat kerja macam saya ni, banyak kerja buat melibatkan kerja switching kan. Switching pensuisan kan. Maknanya kalau kata kita tak ground tu tak boleh. Maknanya kena mesti ground. Ha, lepas tu kita bayangkan kalau kata kita tak ground ni, kalau katalah pekerja-pekerja kita ataupun orang di bawah kawalan kita kan yang buat kerja, ya, berlakunya fault datang. Fault ni dia tak kira datang daripada line mana. Dia datang fault. Itu pekerja kita ataupun orang di bawah kawalan kita ni pegang yang terminal tadi yang nak dia buat kerja. Berlakunya fault, datanglah tadi 20 km. Ha, cikgu bayangkan 20 km lalu kat kita kan, nak pergi ke ground. Ha, itu yang kita kena tu flash over kan. Ha, sebab kita tak buat pembumian. Ha, tu kena fikir tu. Maknanya banyakkan kerja elektrikal ni bagi saya lah, bagi saya punya pandangan, saya dah more pada fikir pada negatif. Maknanya fikir negatif, kalau kita tak buat benda ni nanti negatif dia apa berlaku. Ha, gitulah. Okay, so ni nombor 3 lagi cikgu, lagi bahaya. Mana-mana pipe gas tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya membumi ataupun untuk bumi lah. Mana kita nak tapping kita punya kabel earth kita dekat pipe gas. Ini sebenarnya lagi sangat bahaya. Ya, sebab pipe gas ni ya salah satu bahan kan, satu bahan letupan lah. Maknanya berlakunya fault tadi ataupun berlakunya leakage kan, dia ada sparking. Tambah pula antara kita punya tapping pula, antara tapping kita ke pipe tadi tak ikat dengan kemas kan, berlakunya sparking kan. Sekiranya ada kebocoran pada pipe gas, habislah berlakulah satu letupan dan satu lagi bencana lah. Itu sebabnya dalam peraturan daripada Suruhanjaya Tenaga ni kan, pemulihan bahan logam, ponitra dan sebagainya pada pipe air dan pipe gas tidak dibenarkan sama sekali. Okay, peraturan 34-4 pula point neutral sistem arus menarik ataupun point tengah sistem arus terus tidak boleh dikatakan disambungkan ke bumi pada lebih daripada satu point kecuali dengan kebenaran Suruhanjaya. Maknanya dengan kebenaran Suruhanjaya lah. Maknanya kalau kata dia nak juga buat, maknanya dia kena buat satu laporan lah kepada Suruhanjaya untuk dia membuat point yang lebih lah daripada satu point. Okey, kurungan 5 pula dia kata, jika point neutral ataupun point tengah sistem tidak dibumikan dengan berkesan, peranti penunjuk dan peranti pelindung hendaklah dipasang bagi mengelakkan bahaya yang disebabkan oleh kebocoran arus ke bumi daripada konduktor hidup. Ni kena kita buat something lah. Kebanyakannya bangunan-bangunan kita punya sebagai perpasangan domestik, perpasangan industri kita dah pasang kebanyakan kita dah pasang lah dia punya indicator. Lepas tu kita pasang dia punya pelindung dia, peranti dia untuk mengelakkan bahaya. Itulah sebab kita tak pasti sebabnya kita dah main dengan arus, kita dah main voltan ni sebab dia pun benda ni tak nampak kan.
tak nampak, dan dia boleh berlaku apabila berlakunya sentuhan ya, secara langsung antara pengalih dengan pengalih, pengalih dengan dengan yalah frame body tadi kan, ya, dengan bentuk logam. Jadi itu boleh mendatangkan bahaya. Sebab tu dia kata jika point neutral atau point tengah sistem tidak dibumikan dengan berkesan, maknanya peranti kena pasang, penunjuk kena pasang indikator. Okey, kurungan 6. Jika kebenaran, pula dia kata, kebenaran Tuan Jaya tenaga telah diperolehi untuk menggunakan konduktor neutral sebagai konduktor bumi, untuk membumikan rangka radar elektrik itu, konduktor neutral itu tidak boleh digunakan sebagai konduktor balik untuk bekalan fasa tunggal. Ha, ni kalau sekiranya kita punya sistem, kan, kalau katakan kita tak boleh untuk dapatkan konduktor neutral ataupun bumi yang baik, maknanya kita boleh sebenarnya boleh ambil lah, tapi dengan kebenaran Suruhanjaya tenaga. Maknanya itu dikatakan neutral, neutral dibumikan. Ha, kalau dalam sistem tu, nanti kita tengoklah sistem tu, dikatakan neutral dibumikan. Ha. So, selalunya kalau neutral dibumikan, dia dah kebanyakannya more kepada sistem ni lah. Maknanya sistem lepas pada, sebelum pada kita lah. Sistem pada penghantaran, sistem pada kita punya stesen, kita punya pencawang, pada transformer kita, lepas tu pergi kepada sistem penjanaan. Ha, itu kebanyakannya sistem neutral dibumikan, kan. Ha, kita jangan pula kita buat neutral dibumikan, kan. Ha, nanti berlaku apa? Satu, akan berlaku tripping lah, kan. Ha, kalau kita ambil kita punya neutral, lepas tu kita sambungkan dengan bumi, kan. At least kadang dia akan trip lah. Trip ataupun boleh jadi no trip juga. Boleh jadi no trip juga. Jangan kita ingat kita sambungkan wire neutral dengan bumi boleh trip. Tapi sometimes ada juga tak trip. Sebab apa? Sebab nilai peranti yang kita gunakan tu, nilai dia tu lebih besar daripada arus bocor. Sebab bila kita katakan, bila kita sambungkan neutral direct kepada bumi, kan, dia sebenarnya melibatkan arus, jadi arus bocor. Tapi arus bocor tu kemungkinan sekiranya load kita yang kita gunakan di rumah contohnya, load tu dalam kadar yang kecil. Contohnya kita pasang lampu, 2-3 lampu pada siang, pada malam kot, tengah malam kan, malam kan, mungkin berlaku sentuhan. Sentuhan ni berlaku biasa kadang, contohnya ni lah, contohnya cicak, kan, cicak masuk dekat kita punya DB, panjang kan, ekor dia sentuh pada earth dan dia punya kepala sentuh pada kita punya neutral bar, kan. Cicak tu juga sebagai pengalih, kan. Jadi sentuh dekat situ, tak berlakunya tripping, sebabkan mungkin pada hari tu, pada malam tu, nilai arus bocor tu lebih sedikit daripada kita punya peranti perlindungan, kita punya rating. Jadi tak berlakulah tripping. Tu yang kes kebanyakan berlaku lah tu, kan. Bila kita buat uji kaji, kita check tengok, pasal apa kita shortedkan neutral dengan earth ni tak trip, kan. Sedangkan kalau dalam teori, bila kita pintaskan, kita pintaskan antara neutral dengan earth, dia akan trip. Jadi sebab itulah sekiranya tadi peranti tadi lah, dia melibatkan peranti perlindungan kita, beza upaya dari segi dia punya nilai nilai current dia, untuk peranti kita, untuk peranti tu capture leakage besar, dan bila berlaku leakage tu pula sangat kecil. Okey, ini adalah peraturan-peraturan tadilah, 34. Okey, nanti kalau cikgu-cikgu mengajarlah di sekolah, rasa ada kot subjek. Cikgu, ada subjek akta dan peraturan elektrik tak di sekolah ni? Kalau untuk electrical. Ada tak cikgu? Ada cikgu? Ada je. Ada kan? Ada. Ada satu topik tak yang mengenai akta dan peraturan? Ada. Ada je. Ada. Okey, terbaik. Bagus-bagus. Itu lagi terbaik lah. Okey, terbaik.
Cik Zafri. Ya, saya. Minta maaf, saya nak saya nak ni sikit untuk no, untuk nombor 456 tu kan. Okey. Ada tak apa ni gambar ataupun lukisan pendawaian nak apa untuk tunjukkan keadaan-keadaan tu? Sebab kalau sekarang okay. Macam ni saya tak berapa nak faham sangat. Alright, terbaik cikgu. Okey, untuk next slide ni kita akan teranglah. Ya, itu yang nak terang nanti. Itu yang masuk nanti kita ada sistem pembayaran, kita ada TT, kita ada IT. Bagus. Adalah lukisan dia nanti ya? Ya. Adalah nanti tunjukkan lukisan dia tu nanti ya? Keadaan ada, cikgu. Cikgu tanya terbaik. Evan, cikgu. Cikgu tanya Evan. Bagus. InsyaAllah. Yang isah cikgu. Itu sebabnya, itulah ini cerita mukadimah kan. Mukadimah pun panjang kan. Okey, tak apa cikgu. Terbaik cikgu, terima kasih. Nanti saya akan tunjukkan macam mana pendawaian dia, macam mana bentuk dia punya sambungan-sambungan. Yang ni dia cerita mukadimah sikit lah ni. Kan? Okey. Okey, ni pula dalam peraturan 35. Ni dalam kaedah pembumian. Dia dalam tu, ya, dalam mana-mana perpasangan sistem pembumian konduktor yang lengkap yang dibuat daripada bahan yang boleh diterima dan mempunyai luas kerata rentas yang mencukupi dengan satu atau lebih plat bumi, pipe atau road hendaklah diadakan. Dia kata sistem bumi itu hendaklah disambungkan ke bumi dan disenggara dengan berkesan. Ini dia cerita pasal kaedah kita nak buat pembumian lah. Maknanya dari segi saiz konduktor, kan, dari segi luas kerata rentas dia, cukup tak cukup lah sekiranya berlaku tadi rosak, jika berlakunya bocor, cukup tak konduktor tu untuk mengalirkan arus yang rosak ataupun arus yang bocor tu ke dalam bumi. Kalau katalah kabel kita tanam untuk road bumi kita, kabel daripada DB kita tanam 2.5 mm square, dia punya size kabel kan, 2.5 mm square PVC kan, PVC kata tu lah, PVC 2.5 kabel hijau kita tanam. Katalah kabel tu hanya boleh bawa arus kan, dia mampu untuk bawa arus, katalah sebab kita kena tengok tu lah jadual 14C 14D tu, jadual kabel kan, kita anggap je lah. Maknanya 2.5 ni kabel yang boleh bawa arus lebih kurang lah kata 16 mm dia bawa. Tetapi pada masa tu kan, pada masa tu berlakunya kebocoran arus tadi yang melibatkan 20 mm. Apa akan jadi cikgu? Yang akan terjadi, kabel tu kemungkinan akan rosak. Mungkin kabel tu akan jadi panas dan kemungkinan lama kelamaan mungkin akan jadi terbakar. Sebab dia yang bahaya ni sebab leakage. Sebab leakage ni dia dalam berpanjangan. Dia leakage ni. Kalau tak ada yang absorb dia leakage ni dia dalam bentuk berpanjangan. Dia intermittent. Dia kadang dia ada, kadang dia tak ada leakage. Ada pun satu masalah juga leakage. Okay. Sebab contohnya macam kita lah. Kita punya kat rumah. Kan. Sebenarnya berlaku leakage antara kita punya kipas sebelah dengan kipas sebelah tu. Kan, berlakunya leakage, tapi kerana kipas sebelah tu berpusing, ni boleh berlaku kat cikgu. Kadang kipas kita punya yang terminal yang sebelah lagi yang leakage tadi, kabel dia antara earth dengan live tu, dia kadang dia sentuh tak sentuh, sebab dia mengikut angin kan. Itu boleh berlaku kat, banyak kat berjadi. Kita bila kita troubleshoot, pening, kejap trip kan. Rupanya something berlaku juga. Begitu juga dengan choke, berlaku juga choke dengan lampu Kalimantan kita. Kan, lampu Kalimantan kita boleh juga berlaku shorted kan, dia ni lambat dia baru dia trip kan, lepas tu kita reset balik, okey, mana dia trip, itu je kan. Kadang tengok kita punya choke dekat lampu Kalimantan dia ada masalah dari segi dia punya insulation, dia dah lama dia panas dia shorted kan, tu pun boleh berlaku. Okey, kena bumi yang kesan lah. Okey, kalau kat sini dia kata dari segi saiz kabel, ni ke elektrod bumi lah. Maknanya S ni adalah luas kerata rentas lah. Itu dia kira anggap sebagai kat sini S sama lebih kecil daripada 16 mm square saiz kabel. Maknanya untuk kerata rentas yang akan pergi kepada konduktor pelindung kita, akan pergi ke kita punya road lah, elektrod kita. Ialah tu S lah, maknanya kalau katalah konduktor kita
16mm dia punya size. Maknanya kabel kita untuk ke ground LG 16 lah. Kalau kata-kata kabel kita 6mm maknanya untuk kita punya kereta rentas untuk pergi kepada perlindungan kita 6mm juga. Kalau kata kabel kita lebih besar daripada 16 dan lebih kecil daripada 35mm, maknanya bila kita nak pergi kepada ground tadi, daripada kita punya DB ataupun kita punya switchboard kita, mestilah kabel yang berukuran dia punya kereta rentas dia 16mm. Ha. Okay, lepas tu kalau kabel kita more, kereta rentas dia lebih daripada 35mm. Okay? Maknanya kabel kita ni, ni adalah kabel pengalir kita lah. Kita punya main kita. Daripada kita punya TMB pergi kepada kita lah. Yeah, itu maksud dia. Okay, dan kabel yang disyorkan untuk kereta rentas dia adalah separuh. Maknanya S tadi bahagikan dengan 2. Maknanya kalau kata 50mm kat sini, 50mm kabel yang daripada pembekal masuk pada kita punya switchboard ataupun kita punya DB lah. Ini kalau pasangan yang besar lah ni kan. Okay, maknanya untuk kabel ke ground kita, maknanya separuh daripada 50mm, maknanya kena gunakan, kalau kata ada kabel yang saiz 25, kita kena gunakan kabel yang bersaiz 25mm. Okey, cikgu boleh setakat cikgu? Ada apa soalan? Baik. Okey, ya. Yeah. Ya. Okey, sambungan elektrik ke jisim bumi. Sambungan elektrik ke bumi dibuat kerana ni ada dua sebab lah. First sekali, yang first adalah untuk keselamatan pengguna dari bahaya renjatan, kebakaran dan kemusnahan harta benda. Ini kita nak elakkan lah. Pada awalnya perlindungan ini menggunakan elemen fuse. Tapi kini pemutus litar yang lebih moden digunakan. Pemutus litar akan terpelantik sekiranya mengesan sebarang kebocoran elektrik di dalam Lita. Maknanya sekarang ni kita gunakan more kepada pemutus Lita lah. Itu seperti RCCD, residual current circuit breaker. Ataupun dulu kita gunakan ELCB. Kalau dulu lagi lama bukan zaman kita, digunakan fuse. Tapi fuse ni masalah lah. Kadang fuse ni dia masalah dia dari segi kadang yang paling kita nampak dia dari segi masa. Fuse ni dia tak ada bermasa contohnya. Kalau kata pemutus litar ni, yang terkini dia ada dari segi masa. Maknanya kalau katakan berlakunya overcurrent, kan? Contohnya lah. Sekejap saya lukis sedikit. Boleh cikgu Boleh. Kita tengok. Kejap cikgu, jangan risau. Nanti litar-litar dia semua ada dalam cikgu. Kita takut ni. Kita takut berlakunya macam ni. Saya lukis kita takut berlakunya sini I, sini time. Time. Kita takut berlakunya. Kalau katakan normal current katalah. Normal current kat sini katalah semasa kita pakai 5M. Kita takut bila berlakunya ini. Kita takut ni berlaku ni. Kita takut berlaku ni. Ini kita panggil dia sebagai apa? Sebagai inrush kan? Sebagai inrush. Inrush. Inrush current. Inrush current ni disebabkan tadilah. Disebabkan starting motor tinggi kan, starting peralatan yang gunakan gegelung tinggi. Jadi kita takut benda ni. Itu sebabnya Allah Akbar. Ya. Kita tekan. Ya. Nak back balik. Ya. Okey, sorry cikgu Okey, kita takut ni cikgu. Kita takut itu sebabnya kita tak nak pakai fuse kan. Kita tak nak pakai fuse. Sebab fuse dia tak ada masa. Kita tak nak ni. Ini contohnya berlaku inrush ni dalam masa 0.3 saat kan. Jadi bila berlakunya inrush tadi, kalau kata fuse ni, kita sebenarnya kita nak protect daripada leakage tadi kan. Kita nak protect daripada leakage, daripada arus meninggi. Tapi kalau kita gunakan elemen fuse ni, kita risau kalau kita ada kat rumah kita, kita ada motor, ada motor lift, ada septic tank punya motor kan, ada motor pump air. Kita takut bila starting current. Kita kan dah belajar kan. Starting current ni kita takut dia tinggi. Bila starting current tinggi, sebab starting current ni at least dia lebih dia
5 hingga 7 kan cikgu? 5 hingga 7 kali ganda kan? Ha, kali ganda normal. 7 kali normal. Maknanya kalau normal kita tadi, contohnya 5M, kalau kata dia 5 lah. 5. Maknanya dia bila starting current tu 5. Maknanya 5 kali 5, maknanya dia dah jadi 25M cikgu. Ha, pada masa tu. Jadi bila 25M ni, kita takut. Kalau kata kita gunakan fusing, kalau yang lama ni, fuse ni dia akan putus. Sebab fusing kita at least mungkin kat sini ketahanan fuse kita mungkin setakat 10M. Kan? Ha, bayangkan cikgu. Kalau bila starting current dia, fuse putus. Starting current dia, fuse putus. Ha, itu sebabnya kita ada elemen untuk pemutus litar ni. Kita letak. Maknanya pemutus litar ni dia ada time dia. Dia dah siap kat dalam satu time untuk dia punya mechanical open. Kan? Maknanya bila katalah di 0.3 rating dia. Maknanya bila starting current ni, dekat mungkin dekat pemutus litar ni, dia punya rating dia 0.4 rating dia. Pemutus litar ni. Dalam masa 0.4 saat, baru dia akan terpelantik. Tapi berlakunya ini rush current tadi, dalam masa 0.3 saat. Jadi kita punya pemutus litar ni taklah terpelantik disebabkan dia punya tatahan dia adalah 0.4 saat. Tetapi untuk inrush tadi adalah 0.3. Ini bermaksud bukannya dia trapping dari segi berlakunya dari segi trapping dari segi ni lah, dari segi leakage. Kan? Maknanya dia boleh protect juga dari segi starting, starting motor. Kan? Okay, itulah tujuan dia. Dan tujuan dia tadi lah betul-betul untuk keselamatan pengguna dari bahaya renjatan, kebakaran dan kemusnahan harta benda. Ni yang kita takutkan. Ni kita kena jagalah. Dari renjatan, kebakaran, kemusnahan benda. Okey, dan nombor dua pula. Sebagaimana yang kita tahu, bekalan elektrik memerlukan pengalih live dan neutral untuk melengkapkan dia punya litar dia. Jika pengalih neutral dibumikan, ia telah menjimatkan, ni kalau segi jimat lah ni, kan? Sehingga 50% kos laluan balik pengalih neutral untuk melengkapkan suatu litar. Bagi penawaian DC, ia dipanggil grounding pada terminal negatif sumber bekalan. Maknanya ni lah. Ya, kita kena dua perkara. Tapi yang ni lah paling utama untuk keselamatan pengguna dari bahaya renjatan, kebakaran dan kemusnahan harta benda. Inilah kalau kata dalam soalan, biasanya kalau kata soalan-soalan daripada Suruhanjaya Tenaga untuk peperiksaan ujian lisan, dia tanya lalu ni lah, kalau kata more kepada untuk mengambil pendawai ataupun chargeman AO-A1, dia kata apa tujuan kita buat sambungan elektrik ke jisim bumi. Jawapan ni lah untuk keselamatan pengguna dari bahaya renjatan dan untuk kebakaran dan mengelak kebakaran lah dan kemusnahan harta benda. Inilah dia punya jawapan. Okay cikgu, relax cikgu dulu sebab ni banyak dicerita. Lepas tu barulah kita tengok pada next slide. Nanti waktu rehat nanti saya uploadkan slide baik saya uploadkan siap-siap. Nanti waktu rehat ni saya uploadkan slide siap-siap. Senang sikit cikgu nak monitor ke apa Okey, so pemuaian adalah suatu sistem sambungan yang dibuat di antara logam-logam dalam pemasangan penawaian elektrik dengan jisim dalam bumi. Ianya bertujuan bagi mengadakan laduan mudah dengan galangan atau ritangan yang rendah ke bumi supaya sistem perlindungan beroperasi dengan berkesan. Okey, bagi menjamin keselamatan manusia atau pengguna dari bahaya renjatan elektrik apabila terjadi arah bocor ke bumi. Secara amnya, sistem pemasangan elektrik diumumkan bagi tujuan berikut. Ni dia punya tujuan-tujuannya. Sebab apa kita nak sistem pemasangan elektrik kita dibumikan. Okay, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah keperluan untuk kita membumikan. Dari segi satu ni, dari segi keselamatan lah. Keselamatan tadi dari segi kita nak selamatkan dari segi kena renjatan elektrik, kan, keselamatan daripada kita punya harta kita terbakar, kata rosak, dan untuk selamatkan harta benda kita lah, itu dari segi keselamatan lah. Yang paling utama adalah kita lah sebagai pengguna ataupun sebagai
orang yang hidup lah dia kan. Kalau kebakaran kalau ni, at least tak apalah. Tapi jangan kata tak apalah. Yeah, kalau melibatkan kos kerugian yang sangat sangat tinggi kan, kita tak nak lah. Sebab kadang-kadang insurans pun, kalau kita macam penjawat awam kadang okey lah. Sebab kita ada insurans kan untuk harta benda rumah kita kan, kebakaran. Yeah, bagi kalau yang pengguna-pengguna yang tak insurans, masalah lah. Dan dia juga untuk bumi dia, dia untuk menyediakan bagi sistem perlindungan. Tadi kita cerita sikit pasal perlindungan. Kalau untuk sistem perlindungan ni pula, kalau tak ada bumi, dia tak boleh nak fungsi. Kan? Dia capture, dia accept dekat berlakunya leakage, berlakunya fault, kan? Tapi dia nak pergi ke mana? Dia nak simpan, takkan dia nak simpan dekat dalam kotak alat perlindungan tu leakage? Tak boleh lah. Jadi dia mesti lepaskan kepada sistem bumi kita, pergi kepada ground. Yeah? Barulah macam tu. Kalau kata dia setakat dia tak ada sistem bumi, tak boleh berfungsi. Sebabnya kalau kita ada dekat rumah kita punya DB tu, kita at least setiap sebulan sekali kita kena checking, kita kena check kita punya pembumian kitanya sistem lalui kita punya peranti. Maknanya biasalah cikgu, biasa kot. Kan cikgu sebulan sekali pergi tekan dekat RCB tu punya test tu, ataupun trip tu test. Kan, untuk kita mengetahui bahawa peranti kita sentiasa berfungsi dan sentiasa berada di dalam keadaan yang baik dan sentiasa boleh berfungsi sekiranya berlaku kan apa-apa kemungkinan lah. Maknanya dia ready lah kan. Sebab kalau kita belajar ni sebenarnya kena belajar bab sifat bagi alat perlindungan. Dia ada banyak-banyak sifat lah, banyak sifat dia. Ya, salah satu tadi dia kena ada sensitivity. Dia ada sensitivity. Dia kena ada reliability, kan? Dia ada speeding, kan? Lepas tu dia kena ada apa lagi? Selectivity. Dia milih. Maknanya kalau kata datangnya fault ataupun rosak tu lebih besar, dia tak berani. Jadi dia akan pass pada tempat lain untuk clipping ataupun untuk absorb fault. Macam itulah. Kalau kata selectivity, dia kena memilih. Kena memilih lah. Kalau kata reliability, keboleh percayaan. Itu kita nak check dekat rumah kita ni. Dia punya reliability, keboleh harapan dia. Keboleh harapan dia untuk dia trip apabila berlakunya arus bocor. Jadi cikgu-cikgu kalau ni kat rumah, sebulan sekali at least tekan lah dekat button dekat test tu, dekat kita punya RCCB kan. Lepas kita tekan, okey, lepas tu kita naikkan balik. Tapi kalau cikgu nak lagi baik, kalau kata dia punya teknik lah, tip dia, kalau cikgu nak trip, okey. Kalau cikgu nak naikkan balik, maknanya try balik. Kalau kata ada 10 MCB, kan? Cikgu ada 10 MCB, maknanya 10-10 MCB tu kita turunkan dulu, kita offkan dulu. Lepas tu kita on balik kita punya RCCB, kita onkan balik. Kita punya MCB satu per satu, satu per satu sehinggalah habis. Itu cara dia lah. Okey, lepas tu untuk menghadkan, untuk kita menghadkan voltan berlebihan. Ni kita nak hadkan juga, takut voltan. Contohnya kita punya voltan kemasukan untuk single phase 230 volt. 230 volt. Jadi mungkin time tu berlakunya current. Ni jadi macam ni lah cikgu. Ya, problem dia. Sekejap Kita lukis kat sini. Okey, saya jebak data sikit. Boleh cikgu Tak boleh cikgu, nanti kita tengok diagram cikgu. Yang ni kita banyak pada ni dulu Okey, katalah sini kita punya voltage kita punya V. Kat sini kita punya I. And ni kita takut kalau berlaku cikgu. Okey, ni kata I, current. Sini time lah. Time. Lepas tu kita punya ada time. Okey, takut kita punya sekarang ni kita punya kita punya arus, katalah arus kita macam ni, biasa arus tiba-tiba arus kita drop macam tu kan, naik balik okey, dan kita punya voltan kan, kita pun voltan kita katalah voltan kita 230 ni macam ni, bila arus drop mengejut je voltan kita macam ni cikgu kan, voltan kita naik.
Abis kalau sini 230. Yang ni katalah current kita biasa katalah 6M kan. Tiba-tiba dia drop jadi mengejut eh. Dia drop mengejut eh. Tapi sebenarnya kalau kecil current dia tak ada effect lah. Kalau kata current yang besar dia akan effect lah. Kata dia drop terus jadi 0.5 kan. 0.5. Dekat sini dia akan increase. Kan kalau kita tengok ukur ohm kan semaan dia. Sekiranya arus turun ataupun arus jatuh ataupun arus turun, voltage akan naik kan. Tapi dalam kadaran yang mendadak lah. Okay, katalah kat sini tiba-tiba jadi Allah Akbar, dia tekan tak. Okay, katalah sini tadi jadi 300. Nampak? Okay, 300 volt. Ini bahaya juga mengharapkan voltam rifan. Sebab kita punya alatan kita kat rumah, contohnya macam kita punya TV, kita punya radio, kita punya kipas, kita punya lampu, pecah ais, kan? Dia penerimaan voltan dia, tak silap saya, kalau paling pun dia terimaan dia 230, average berapa? 280 untuk single phase, average lah. Kan? Dia boleh terima. Kalau lebih pada itu, dia akan rosak lah. Kalau kata dia fusing, mungkin fusing akan capture, tapi fusing tak capture sebab fusing dia capture dari segi ni fusing fuse tadi dia akan capture dari segi over current. Sekiranya arus naik, tapi sekarang ni arus turun kan, maknanya dia ada voltage surge, dia panggil voltage surge dekat dalam sistem ataupun dia masuk dalam dia punya sistem elektronik lah, dan dia akan buatkan sistem rosak lah. Itu sebabnya kalau kata voltage kita lebih kan, macam contohnya nanti kita cerita lagi lah. Kalau kata cerita dia, bila sekiranya kita punya neutral kita problem, dia akan jadi dipanggil floating kan, dipanggil floating neutral atau apa, itu nanti kita akan cerita next lah. Okey, lepas tu mengadakan laluan nyah cas. Ni penting untuk laluan dengan nyah cas. Maknanya nyah cas ni katalah ni kita punya DB, kita punya DB kan. Itu kita punya litar akhir, katalah kita sambung pada soket, kita soket kan. Lepas tu kita ada katalah cikgu masak buat kek kan, kita punya oven. Lepas tu disambunglah litar. Okey, lepas tu litar oven ni pun dia ada ground lah kan, sama kepelak. Jadi bila berlakunya leakage kat sini. Okay, maknanya kita punya DB tadi dah ada ground plate. Maknanya dia terus pergi ke ground. Ni dia tujuan dia. Pengumuman tadi. Maknanya kita kat sini. Kita tengah operate. Tambah musim-musim nak raya kan. Nak buat kek kan. Nak buat kek biskut. Berlakunya oven. Oven kita sebab apa? Kebanyakan oven kita jenis ni, dia punya ni metal pula. Metal. Maknanya metal ni, maknanya bila berlaku leakage ya. Kan kalau kita pegang, dia ada banyak pelakuan lah. Kalau kita pegang ni dalam tak keadaan tangan basah, dalam keadaan kita tak pakai peralas, kan? Kita terdedah pada jisim bumi. Ni bumi kan ni? Kan? Kita terdedah pada jisim bumi. Dan kita punya potential. Ni yang satu lagi penting, potential. Maknanya potential leakage dengan potential kita different. Sebab kita kena ingat juga, di dalam badan kita, kita ada elektro juga. Kita ada elektrostatik ataupun dalam kita badan kita ada pengalir juga. Jadi kita takut different kita. Okay, kita takut kita punya different kita ni. Different kita dengan leakage tadi. Leakage tadi berbeza. Jadi mungkin kita boleh kena ground. Jadi bila kita kena short ni pula, kita seolah-olah kita pula jadi ground. Ni kita tak nak. Ni yang kena kebanyakan kena renjatan elektrik kan. Ni kita nak adakan laluan untuk menyah caskan. Maknanya kita nak nyah caskan kita punya leakage tadi ke ground dengan seberapa yang cepat. Itu tujuan kita nak buat pembumian tadi. Kalau kata pembumian kita tak ada kan, mana lagi nak pergi? Dekat kita lah. Kita lah yang akan jadi ground. Selalu dia akan masuk, dia akan masuk ke badan kita. Itulah, kalau katalah kalau sistem badan kita boleh terima hanya 50 volt 50 volt
dan kita boleh terima hanya lebih kurang 50 mm badan kita boleh terima arus 50 mm 50 volt. Yang ni 50 volt ni dengan 50 mm ni boleh menyebabkan kita punya ni tuan-tuan. Cikgu-cikgu menyebabkan kita punya ni. Ni yang kita sayang ni kan. Ni love kita ni, jantung kita. Boleh membuatkan jantung kita terberhenti. Itu sebab kita takut kalau kena leakage ataupun kena tambah-tambah fault lah. Kalau leakage pun, kalau kita kena over 50 volt dan over 50 mm, dia boleh menyebabkan jantung kita. Sebab kan kalau ikutkan tuan-tuan, kalau ikutkan sains, dalam saya belajar agak sains, tapi sains hanya untuk sains keselamatan, sains kesihatan untuk menjadi seorang penjaga jentera lah. Dia akan belajar tentang jantung apa semua sikit kan. Maknanya pengetahuan saya, bila jantung ni, dia cerita jantung ni sebenarnya dalam jantung ni ada bateri. Tuan-tuan, cikgu, dalam jantung kita ni ada bateri. Tapi je bateri kat jantung kita ni, dia tak pernah langsung weak, tak pernah langsung terberhenti. Macam kita punya bateri jam kan. Bateri jam kat rumah kita, dia lama-lama bateri tu weak. Lepas tu jarum jam tak berjalan. Kan, kita tukar bateri baru boleh jalan. Tapi kalau jantung kita, bateri dia sebenarnya tak pernah weak, tak pernah weak, tak pernah terhenti kita punya jantung kita ni. Kan, kita punya jantung ni tak pernah, jantung kan, love jantung kan. Tak pernah weak dalam ni. Sebab dalam ni sebenarnya, bateri tu dia umpama sebenarnya urat-urat halus ni. Urat-urat halus kat sini sebenarnya dia bergetar. Ni dia bergetar ni. Cikgu, urat-urat arus kita ni yang bergetar ni, ni yang dia mendenyutkan jantung kita, dia buat jantung kita mengepam. Mengepam, getar, mengepam bateri kat sini. Itu sebabnya macam saya punya cikgu lah, ajar saya, dia kata ibarat macam tu lah. Jantung kita ni ada bateri, tapi bateri tu tak pernah walaupun satu saat dia weak. Kalau kata kena heart attack tu, mungkin boleh jadilah. Itu dah kena sakit-sakit lah. Dah kena sakit. Ni kalau kata yang normal, dia tak pernah weak dalam, walaupun dalam satu saat. Jadi bila kena leakage tadi, bila kena leakage tadi, arus tadi dia akan mengganggu. Arus ni dia akan mengganggu, arus yang leakage ni, dia kalau kena 50 ni, dia boleh menghentikan, dia boleh menghentikan urat-urat saraf yang sangat-sangat halus di dalam jantung kita supaya berhenti daripada berdenyut ataupun bergetar. Itu kita tiba-tiba collapse terus. Kan? Itu kalau kita belajar pula. Ni kita berkaitan pula dengan CPR. Maknanya kita kena belajar dari CPR. CPR tu tujuannya satu kita nak bagi. Ni dah masuk ni. Cikgu boleh cikgu? Saya seronok kalau belajar mengajar ni, saya kembangkan. Boleh cikgu? Okey. Terbaik. Boleh. Saya selalu kaitkan, kembangkan sikit. Saya bawa ke jalan ni sikit. Itu batal balik. Kan? Okey, katalah. Jantung kita tadi, apa tadi cakap ni? Arus, apa tadi? Lupa saya lah. Okey, maknanya, okey, satu tadi, apa dia? Saya nak cakap ni. Maknanya arus akan masuk dekat jantung kita, maknanya dia akan bergetar tapi dia akan hentikan denyutan kita. Tujuan CPR tadi. CPR. Okey, CPR tadi satu tujuan dia kita nak buat jantung kita balik. Jantung berdenyut balik. Jantung denyut. Okey, yang kedua, kita nak kembalikan pernafasan. Itu sebabnya kita kena buat pernafasan daripada mulut ke mulut. Pernafasan ni berkaitan dengan kita punya ni lah. Kita punya paru-paru. Kita punya paru-paru. Sebab itu penting tu. Ni kalau kena apply kat lah. Maknanya yang terkini macam mana, berapa hembusan. Berapa kita nak pump kita punya paru-paru tu, berapa tekanan . Dua hembusan dan 30 tekanan tu yang tak tahu, mungkin ada berubah lagi. Tu sebab kita nak cerita tu, saya bawa tu. Maknanya kita tak nak berlakunya leakage tadi, ia menyebabkan jantung kita boleh terhenti. Sebab tu kita kena adakan laluan untuk nyacas. Sebab supaya dia tak lalu dekat badan kita. Dia tak lalu dekat badan kita. Dia lalu, lepas tu dia patah balik. Dia pergi ke ground yang sedia ada. Dan ground ni pula dengan badan kita, mestilah katalah dekat sini, 10.
kan, ha, 10 ohm kan, pergi ke ground. Badan kita pada masa tu, mungkin badan kita kalau kita ikut dia, G-SIM ni dia ikut kita punya BMI juga, eh, berat badan kita semua, baru kita dapat berapa nilai kita punya rintangan kat badan. Eh, katalah badan kita ada 30 ohm badan kita. At least bila berlakunya leakage tadi, maknanya dia tak sempat masuk kita. Sebab apa? Sebab dia tahu, eh, leakage ni tahu. Leakage ni dia punya sifat dia juga, dia akan mencari laluan yang paling rintangan, yang paling rendah untuk dia pergi ke bumi. Maknanya kalau kita badan kita 30, maknanya ground kita ni 10. Kan? Kita punya tempat laluan nachas ni kan? 10. Maknanya ground ni dia akan pergi tempat laluan yang paling rendah untuk dia mengalir ke bumi. Itu sebabnya kita kena sediakan pembumian, kita kena sediakan alat perlindungan tadi. Untuk kita sediakan, untuk hadkan voltan berlebihan. Nah, sebab itulah cikgu-cikgu. Kan, kita nak mengurangkan, nak minimiskan risiko. Kejap naya kita, tak sempatlah kita nak raya kan. Dah kena dekat over ni kan. Ha, maknanya kat ni tak ada, benda ni tak ada. Kan, ha, dia ada kat sini yang ditangan nak lalu ke ground. Ha, kita lah jadi ground. Ha, itu kita takut. Ya, terutama yang ada shower kan, ada apa, heater dekat bilik mandi. Ha, tu lagi lagi takut. Ya, yeah. Sebab tu panti dia, kalau kita nanti kita akan belajar ni, nanti kita akan belajar, jangan risau cikgu, kita akan belajar benda tu, berapa sizing dia, berapa rating dia, kita akan sentuh. Sebab tu kalau ikutkan ST memilih untuk tempat-tempat yang basah ni apa, dia gunakan dia punya panti dia untuk RCCB, dia nak 30 mm dia punya kepekaan dia. Maknanya berlaku sikit leakage, sikit saja bocor kan. Kalau 30 mm berapa, 0.03 kan. 0.03M saja berlaku leakage je, dia dah trip lah. Sebab berlaku, sebab banyak kemalangan maut, banyak kena jatuh elektrik berlaku di bilik mandi kebanyakannya. Itu kita takut. Jadi ST dah kenalkan melalui garis panduan dia, supaya untuk laluan nyacas untuk dengan peranti ni, perlindungan 30mm bagi bilik. Itu sebabnya cikgu, kalau petua kita nak mandi di shower ni, kalau kita nak mandi kat shower ni, kalau boleh kaki kita ni cikgu, kita kena kangkang cikgu. Macam tu. Jangan kita mandi macam ni cikgu. Jangan kita mandi, kita rapatkan kaki. Jangan kita mandi kita rapat. Ya, mandi ni tak boleh cikgu. Kalau ikutkan, kita boleh macam ni. Kaki kita kena kangkang sikit mandi. Sebab apa? Sebab kita kalau ikut dengan GC badan kita tadi, macam kita cerita ni, dia ada potential. Dia ada different potential. Dekat badan kita ni, sekiling ni, kita ada different. Salah cikgu. Ni jangan, ni bahaya. Ni terbalik. Jangan kangkang kita mandi cikgu. Kita kena rapatkan kita punya kaki. Sorry. Bahaya ni. Minta maaf. Kita kena rapat kaki sebab kita tak nak different. Ini berlakunya fault. Ni kata kita punya shower, kita punya heater, berlaku fault. Kita kalau boleh, kita nak fault level dia ni. Fault level punya resistant dengan fault level punya resistant, kita nak sama. Kita nak sama level dia. Maknanya dia boleh pergi kepada ground. Kita tak nak kita mandi macam ni cikgu. Kalau boleh kita janganlah mandi dengan kaki terbuka luas lah. Kalau bahasa yang kasar sikit, kangkang lah. Kita kata kaki yang terbuka luas ni kalau boleh elakkan. Sebab kita dah wujudkan different potential. Kita dah libatkan different potential dekat sini. Maknanya kalau sini mungkin boleh jadi 20 ohm. Dekat sini mungkin boleh jadi 10 ohm. Dan pada masa tu rintangan dekat sini, kata pula kita punya sistem mungkin ada masalah. Katalah grounding kita ni jadi sini jadi 18 ohm. Kan? Jadi bila adanya potentialnya different tadi, kan? Different. Kita kat sini ada different ni 20. Maknanya kalau 18 dia boleh pergi kat sini. Maknanya kaki kiri kita pula yang akan dapat. Maknanya kerosakan ni dia akan masuk kat kita, sebabkan different potential punya rintangan kita kat sini rendah. Kan? Jadi dia pergi, kita pergi ke ground. Kita lah akan jadi ground cikgu. Dekat kita punya DB pergi pada kita punya chamber tak ada masalah, sebab dia di sini 18 ohm. Itu sebabnya kalau boleh untuk mandi di shower lah. Ini adalah tip lah. Kita mandi kaki kita dalam keadaan yang rapat lah. Okay? Okay, lepas tu kita ada keperluan undang-undang dan peraturan. Ini pun kena ikut lah.
Ya, pengumuman dia kena ada ikut kepeduan undang-undang dan peraturan. Nah, itu sebabnya Suruhanjaya Tenaga, ya, ataupun pihak JKR ke, ataupun SIRIM, ya, dalam meletakkan rating-rating ataupun standard-standard dalam pembumian ni. Sangat-sangat penting. Okey, ni tujuan dia juga, melibatkan dua bahagian, mengasingkan. Ni kita punya tujuan pembumian sistem ni. Ya, untuk mengasingkan sistem yang rosak supaya tidak memberi kesan kepada pasangan dan manusia. Maknanya bila ada rosak je, asingkan. Ada rosak je, asing. Tapi kita sebagai manusia, kita tak boleh asingkan dia. Kan? Dia kita gunakan alat peranti yang ada pembumian untuk dia asingkan. Okey, menghadkan beza upaya di antara kondaktor yang tidak bertebat di suatu kawasan. Ini kita untuk menghadkan tadi. Ini dia katakan different potential tadi untuk menghadkan beza upaya di antara kondaktor yang tempat tu, kalau kita manusia tadi, kita lah. Kan? Okey, lepas tu untuk menghadkan berlakunya voltan berlebihan. Overvoltage tadi lah. Dalam keadaan yang berbeza. Okey, lepas tu yang kedua, kita kena buat pembumian peralatan. Tujuannya apa? Tujuannya ni lah. Untuk keselamatan manusia jika berlaku kegagalan penebat untuk berfungsi. Ni kena tengok tak. Nanti kita akan cerita nanti kalau masuk bab-bab ni. Mengapa kita tak nak pakai 200 ohm dekat pembumian kita? Mengapa kita tak nak pakai 50 ohm kita punya resistor? Kita nak pakai ST suruh pakai 10 ohm. Nanti kita tengok apa akan jadi, kan? Okey, ia akan memberi laluan yang berintangan rendah untuk elektrik ke bumi dengan syarat rintangan yang dibuat hendaklah lebih rendah daripada rintangan badan manusia. Ni rasa cikgu pun mungkin dah belajar fizik sains ke, kan? Macam mana badan manusia, rintangan dia berapa nilai, ya? Mengikutkan berat badan, mengikutkan dia punya kadaran arus mengalir kat dalam, kan? Okey, jadi kita kena buat tu sebab dah dia dah kaji dah. Ya, sistem ni dah dikaji bertahun-tahun, dah masuk makmal oleh pakar-pakar saintis, kan? Alat peranti tu dicipta dia punya tu lebih rendah nilai rintangan dia daripada rintangan badan manusia. Okey, ni banyak cerita sikit cikgu, minta maaf cikgu, nanti baru kita shock cikgu gambar-gambar tu kita explain, kan? Yang ni kalau saya nak explain ni ni lah. Okey, bagian yang perlu dibumikan, ni lah semua tadi struktur logam yang kita cerita ni, kan? Penawaian yang bukan bau arus seperti saluk logam, perisai pembuluh, salur dawai, dawai ketenari dan sebagainya. Kalau dawai ketenari ni macam contohnya kabel kita tu, dia kita lay, kan? Contohnya kita ada rumah, kan? Kita ada rumah macam ni. Kan? Kita ada rumah, dia katalah rumah kita. Ni plan lah, untuk plan ni, kan? Ada rumah. Lepas tu kita ada banner satu rumah lagi, kan? Rumah kecil. Lepas tu kita tak nak kabel kita tak nak lalu bawah tanah ke, kita lalu kabel kita ni, sub kita ni. Kita lalu pergi kat sini, fly. Itu dia kata katenari tu. Kan? Ni kabel katenari. Maknanya dah lari pula lah. Okay, betul. Sesalur dawai katenari dan sebagainya. Inilah. Maknanya yang ni dia fly ni. Daripada rumah kita, main kita ni, rumah main pergi ke rumah sub kita. Dia guna ke atas. Dia ikut lalu atas. Kan? Dia panggil katenari lah. Okay, satu punca berita sekunder bagi pengubah. Okay, kalau kata satu punca, ni dia kebanyakan sistem bumi ni. Contohnya kita punya pengubah. Ni saya buat dalam bentuk dia punya star je. Pengubah dia yang pergi ke pengguna. Pengubah. Okey. Ni pengubah. Okey, maknanya ni pergi ke line. Pergi ke line. Yang ni pergi ke line juga. Maknanya sini pergi ke red. Okey, sini ke yellow. Dan sini ke blue. Okey, apa yang dia katakan ni? Ya, neutral. Ni neutral point ni ada apa dipanggil star point. Star point ni. Star point ni. Ni star point. Ini dibawa neutral ni. Dibawa neutral. Dibawa neutral dan neutral tadi dibumikan. Nanti dimasukkan. Neutral point ni dibumikan. Satu punca berita sekunder bagi pengubah pihak mekar kuasa. Inilah. Ini daripada transformer lah. Mana transformer ni mungkin daripada bidik pecawang. Daripada pejuang 11 struk struk 4 1
file, vote. Maknanya ataupun ni lah korang file lah. Maknanya ni red, yellow, blue dan neutral. Neutral tadi dibumikan. Ha, ni dia ambil pada start point ni. Dia ambil pada start point. Ha, dia tarik bawa ke neutral. Okay, lepas tu neutral tu dibumikan. Ha, tu nanti kita cerita lebih lanjut lah. Okay, semua bahagian logam terdedah seperti jeriki besi, pagar, struktur, rangka bumbung yang dibuat daripada logam dan sebagainya. Ha, tu kenalah. Okay, bahan yang tidak perlu dibumikan. Ha, inilah logam pendek yang diasingkan sebagai pelindung mekanikal bagi kabel yang punya sarung, bukan logam. Okay, selain pembuluh yang disambung sebagai tempat dalur masuk antara bangunan dan pembuluh untuk melindungi kabel-kabel lampu nyacas. Ha, itu tak perlulah. Klip logam untuk kemasan kabel. Contohnya kabel kita, ni kabel kita, ni kabel kita, kabel lah. Kabel, kabel, kabel. Lepas tu kita ada klip, kan? Klip untuk kabel ni. Kan? Klip. Klip. Mana klip ni tak perlu, tak perlu lah. Tak perlu untuk dibumikan. Okay, penutup lampu yang dibuat daripada logam. Ni pun tak perlu sebenarnya. Sebab apa tuan-tuan, cikgu-cikgu? Katalah lampu. Lampu kita, katalah lampu ni ceiling. Ceiling ni kita punya lampu ni baton kan? Lampu baton kita. Okay, ni lampu lah. Okay, lampu. Sorry lah, kisah tak antik sangat. Lampu kita. Kan, ni maknanya ada logam lah. Maknanya tak perlu lah. Sebab apa tak perlu? Sebab kita dengan jarak antara kita dengan lampu ni jauh lah. Tinggi kan? Kita kat sini kan? Okay, maknanya dia ada different lah. Dia ada different. Mustahil ataupun tidak mungkin kita boleh capai lampu. Macam tu lah cerita dia. Kan? Kecuali kalau kita nak buat maintenance. Tu kita kena tutup tutup dulu bekalan. Lepas tu kita kena buktikan itu mati. Barulah kita boleh sentuh. Okay, logam kecil seperti skru dan pelat nama dihasilkan dengan menggunakan perbat. Tu tak perlulah. Rantai logam untuk menggantung lampu dan peralatannya. Rantai logam kan. Contohnya lampu kita ni ceiling. Kan, kita ada lampu kan. Kita ada lampu cantik candelier kan. Contoh kan. Candelier. Candelier cantik. Ni ada rantai dia. Kan, ada rantai ni tak perlu juga untuk kita bumikan. Okay, lepas tu. Logam peralatan lampu untuk lampu berfilamen di atas lantai yang kalis air. Ni kalau kata lampu yang berfilamen ni, yang ada kalis air ni, sebab apa kita tahu? Logam dia selalunya diselaput kan? Diselaput dengan waterproofing. Waterproofing punya coating. Power waterproofing punya coating. Okay, alright. Jenis-jenis pembumian. Okay, cikgu. Kita pun masuk ni. Nanti kita masuk ni banyaklah ya, ada yang gambar apa semua, nanti kita terangkan satu persatu. Jadi kita rehat dulu cikgu. Boleh cikgu? Boleh, boleh. Nak rehat sampai pukul berapa ni? 10:30. 10:30 ya. Okey, kalau macam tu kita rehat balik, kita masuk balik pada pukul 10:30. Okey. Okey, selamat berminum pagi dulu kan. Terima kasih. Abang ni kelas offline ni. Jemput minum je. Jemput minum.